Wih, mantap pemandangan yang cukup indah sekali teman-teman. Oke, lanjut. Jangan lupa di subscribe dulu, nyalakan lonceng notifikasinya supaya video dari kami tidak terlewatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jugala Channel Official. Kali ini saya menuju perjalanan ke arah Cipatujah teman-teman ya. Yang ke sebelah kiri barusan untuk ke arah Karangnunggal ya. Dan ini saya ngambil yang lurus untuk menuju arah jalan Cipatujah ya, atau ke laut ya. Dan barusan di persimpangan itu adalah Pasar Simpang ya. Nah, ini saya akan menuju ke arah selatan ya, untuk menuju arah laut atau pantai Cipatujah ya teman-teman. Perjalanan kali ini sangat cerah sekali ya teman-teman. Perjalanan di siang hari ini cukup cerah suasananya, tetapi udara tetap segar ya, karena suasana masih di pedesaan ya teman-teman. Perjalanan kali ini saya akan melewati, sebentar lagi ada jembatan panjang ya, terpanjang ya, memang panjang ya teman-teman. Dan di bawahnya itu ada muara ya, atau danau, seperti danau ya. Dan banyak juga yang nyari ikan, banyak juga yang memancing. Saya mungkin nanti akan berhenti dulu sejenak untuk melihat suasana pemandangan yang sangat indah sekali ya teman-teman. Nanti bisa dilihat ya teman-teman. Yang lebih dekat lagi saya akan berhenti dulu sejenak untuk melihat-lihat suasana nanti di dekat jembatan ya teman-teman. Ya, jalan ini memang jalan termasuk provinsi ya, tetapi arah Lingkar Selatan ya, masih jarang ya kendaraan-kendaraan di sini, karena hanya untuk melewati dari arah Tasik ya, Tasik Kota, untuk menuju arah selatan ya, untuk menuju ke pantai selatan. Tentunya pertigaan-pertigaan banyak, seperti memasuki kecamatan-kecamatan atau daerah-daerah terpencil. Tapi di sini hanya satu jalur. Nah, ini teman-teman, lokasinya saya akan berhenti dulu sebentar ya. Wow, sangat mantap sekali ya teman-teman. Boleh kita cek nih. Ini teman saya cukup mencengongkan ya, untuk melihat suasana pemandangan yang cukup indah ini ya teman-teman. Oh, mantap sekali ya teman-teman. Kita lihat-lihat sejenak ya, untuk melihat ke bawah, melihat keranda atau jaring ikan ya teman-teman. Oh, sangat keren sekali teman-teman. Silakan yang mau berkunjung untuk kesini ya. Tentunya masih di Tasikmalaya untuk menuju Cipatujah teman-teman. Ini ke arah laut bisa melewati. Karet di sini ya teman-teman. Oh, mantul sekali ya teman-teman. Mungkin saya akan berangkat Cipatujahnya ya teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman, yo. Dan ini pemandangannya selain indah itu, ini jembatannya memang terpanjang untuk wilayah sini ya teman-teman ya. Mantul sekali ini teman-teman. Masih di dalam jembatan ini, di bawahnya masih muara atau danau ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman yang lagi menonton. Silahkan sampai habis, jangan di skip ya teman-teman. Tetapi jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mampir atau baru menemukan channel kami ini, konten-konten di dalamnya
masih banyak tentang pedesaan ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut.